udah menang tahun lalu ngapain idol ini lagi? Ini ada Zipa yang nyanyi Wik. I get so weak. Coba sih, ayo sih. I get so weak. Bibirnya ngelipet sendiri. Bisa gitu. Kita manis sih. Aja. Bisa. Nyanyi konsep sama Bang. Bisa kan? Coba, ayo bantu Vini. I guess so we can Wow. Eh, bilangin Liodra udah menang tahun lalu sama Sekret ya? Idol lagi. Sama Silvan. Enggak, masih interview. Kita punya makanan baru. Oh iya. Promosi ya, guys. Namanya Iga Kokojo. Kalau punya kokojo gitu terus ini menu bakso aci akan gimana ya? Betis kambing. Betis kambing jagoan. Betis ya, kambing. Dagingnya bos. Ada yang nggak daging nanti gak? Kita kirimin ya. Nanti kita kirimin ya. Kalian pasti kita kirimin kok. Bentar lagi tanggal 11 Juni kita buka di Cipete. Sumpah nggak bisa makan kambing lagi. Coba. Lalek ngomong deh. Nggak usah. Siapa nggak bisa makan kambing? Udara, ngomong dong. Siapa nggak bisa makan kambing? Fit, lu nggak bisa makan kambing, Fit. Ayam ikan gue bisa, daging kan gue cannot. Lu dari makanan ini udah kelihatan orang rebek ya? Ini betisnya bukan kambingnya. Ya. Oh beda ya? Beda. Betis kambing beda rasanya. Tapi nggak apa-apa, kirimin aja. Kalau yang nggak apa, yang nggak suka makan kambing kan biasanya suka ada aroma kambing gitu. Kalau ini nggak? Ih, gue suka banget. Kita punya lagu buat Vidi Aldiano dari Aldi Taher. Vidi Aldiano. Vibranya keren. Vidi Aldiano sudah ngelamar. Wah. Kata orang, gue juga. Congrats ya. Diulang lagi, congrats ya. Boleh nggak usah terlalu penyanyi nggak sih? Dari tadi nyanyi terus semuanya. Lo kan juga penyanyi, kenapa lo nggak nyanyi? Iya dong. Nggak bisa udah nge-MC aja. Kita semua sama-sama sudah merambah dunia host ya. Lala Ilmanino juga kemarin sama Reza Candika. Lale ngomong dong, diem aja. Lale emang dari dulu gitu. Emang gak biasa ngomong ya. Eh, kuntul. Dia sekali ngatain orang kuntul. Tas. Apa? Di sana masih banyak makanan, gak? Gue gak ada makanan sahur nih. Dropin makanan dong. Gue paling benci yang kayak gini nih, orang-orang kaya. Pura-pura gak punya uang, gak bisa beli makan. Bukan masalah. Banyak orang luar sana makan beneran gak punya uang. Lo bisa-bisa ya ngomong kayak gini. Bukan, gue tuh gak ada yang buka lagi kan. Mau apa coba? Vidi, diam. Vidi, diam. Kebayang ya, punya BMW 2 biji gak bisa makan. Gokil. Satunya 2M. Lo bingung mau makan apa, lupa kan? Beli. Lupa. Lo makan tuh velg. Bener, dia extend. Extend gak mau pulang. Kalau extend beli 2, berapa? 4 lah. Betul lupa. Kata Vidi mah itu mah cuma kalau di kan kalau di konvert banyak enggak, kalau di konvert ke Bitcoin jadi berapa itu Bitcoinnya? Main. Wah, kita semua main semua. XRP lagi naik nih, bagus nih, info-info aja kan. XRP, TKO, ZipMax lagi oke banget, BNB lagi naik to the moon, mantap. Oh, ZipMax yang sudah jadi brand ambasadornya itu ya. Nggak ada brand ambassador, men. Kalau gue jadi brand ambassador, koin gue namanya Vidi. Udah ada tuh Vidi koin, mantap. Oh, keren. Vidi punya koin sendiri, man. Apa namanya? VD ya? VIDY. Bukan, tapi bukan koin gue. Itu bukan koin gue. Apa VDY? VIDY, tapi bukan koin gue. Itu cuma namanya aja mirip. Candika sign out, guys. Dia nggak ngerti. Bentar lagi, sumpah demi Allah. Apa? Boleh nggak usah ngomongin hal-hal orang kaya nggak di sini? Nggak relate. Ah, BNB mantep bener tuh. BNB sekarang udah $600, men. Iya kan, BNB mantep. Udah 8,5 juta tuh sekarang. By the way, kita harus ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sini. Jadi kita signing out dulu ya, guys. Tos, nitip makanan. Gue nggak ada makanan sahur. Lili, cabut. Lili, Adra. Oke, Lala Ilmanino signing out. Bye-bye. Love you. Buat semua lagi nonton, kita pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Lale, yuk bisa yuk, Lale. Lale, ngomong dong doanya. Lale, doanya dong dari Lale. Lale, doa, Le. Kayak kalau Tudel dan Mbak Yul mau puasa ya. Oke. Hai, kami keluarga besar Lale Ilmanino ingin mengucapkan. Dino! Salah, maksud gue Candika. Puasa, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya lancar, amin. Berkah, amin. Vidi Reza, kita segera bukber dong. Tapi harus protokol kesehatan yang jelas. Dadah. Kenapa mata lo mesti gitu sih, Notai?
Sama. Dah. Bye. Dah. Kenapa sih dia? Enggak, dia pasti enggak mau IG live. Cuma saya gelap aja, Cel. Yuk, kita butuh lo nih. Kita butuh Ratu Quote Nusantara. Iya nih. Enggak sih, gue enggak butuh quote sih. Gue cuma butuh Cecelnya aja. Mana sih konsepnya? Hah? Abis senang keramas banget. Belum kering. Cantik deh lu Cel, tapi abis keramas bentukan lo ya. Jadi emang lu ternyata cantiknya natural beauty ya. Eh, bikin orang penasaran yuk. Kayak cewek-cewek malam kamu. Mau nyala? Apa sih? Gak apa sih? Jelas. Eh, gue tuh baru tahu kalau kalau di ada invite-invite di Instagram story. Gue aja baru tahu tadi juga, baik yang DM gitu, baik yang apa sih? Nge-mention. Ini konsep apa sih? Video call rame-rame. Besok gue ada kerjaan nih. Keren. Sibuk ya? Gue juga ada ya. Kerjaan. Ih, bagus ya, alhamdulillah pandemi enggak menurunkan job-job teman-temanku ya. Syukur deh pada anak di sini. Nih. Siapa namanya? Lu jelasin deh, kita lagi main apa? Kita lagi main namanya We Are Not Really Strangers gitu. Shell ada kartu-kartu gitu. Candika cuman kayak mau malam-malam ini yuk kita latih-latih mental yuk gitu. Dijijihin orang, kita main-main aja, jalin kasih gitu. Nah, main-main tadi, buka aib konsepnya. Tadi gue not necessarily. Gue pakai filter ini, orang mikirnya gue nangis beneran. Ada yang komen, they hugus lagi. Oh, oke. Okay. Nah, yeah. Tadi cocoknya tuh mainnya pakai ini, Cel. Nah, terus, enggak demi Allah, enggak fit. Nah, terus gue udah berhasil ngocok kartunya. Dan ada satu pertanyaan yang harus dijawab nih sama Marcella FP. Nah, pertanyaannya adalah, what question were you most afraid to answer? Apa ya? Bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesia. Gue enggak ada yang gue takut. Astagfirullahaladzim. Musyrik, kamu enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala ya, Marcella gue, FP? Yang gue takut nanti ditanya di kubur, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Itu yang paling gue takutin. Dibawa contekan, makanya. Aduh. Emang bisa nanti di atau bisa. Enggak lu kayak cewek-cewek Alpus kalau lagi ngafalin Quran pakai jilbab dalamnya ada earphone Bluetooth dan gue tuh dus gue tidur apa ya nggak ada lagi juga nggak ada juga nggak kepikiran gue nggak ada nggak kepikiran gue kayak pertanyaan apa yang bikin gue takut oh ada sih tapi kayak gue nggak mau ngomong sini ih ada jawaban ngambang. Nih, aku udah taruhlah, aku udah kocak lagi kartunya. Dan pertanyaannya adalah lucu nih. Are you missing anyone right now? Do you think you're missing? Buat 1400 orang lagi nonton, tanyakan pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Tanyain deh, guys. Do you think they are missing you too? Ah, mampus lah. Jujur iya, gue abis banget lagi bikin lagu tentang kayak ginian. Kayak I miss you, but do you even know me? Atau kayak do you even miss me? Do you even realize that I miss you? Gitu. Lagu baru, love it. Something like that. Nah, lagi ditulis. Jadi gimana nih? Are you missing anyone gua right now? Gue juga iya. Do you think they are missing you too? I don't know. Iya. Iya. Gue iya dua-duanya. Gue iya. Pasti. Gue gak tau loh. Pasti. Sorry ya, gue lagi baru beli alat sambung HP. Gue lagi mau nyeting. Ini dong, diginin dong. Gue suka lo deh, Cel. Dengan kehidupan bing-bong lo. Gini. Gitu dong, Cel. Ini buat video callan malam-malam gue bisa taro di belakang. Pasti gara-gara Odi deh. Nggak tahu, gue beli aja. Gue iya, pertanyaan keduanya iya.
Gue juga. Caca, iya. Yang keduanya nggak tahu. Udah deh, nggak usah taruh ekspektasi ke orang. Takut. Ada nanya nih, Naomi Simangongsong. Caca beneran nggak sih jadian sama Tulus? Emang lo jadian sama Tulus? Lah, itu kayak nanya, Vidi emang lamaran? Lah? Ya kali. Kalau Vidi lamaran sih ada gue sama Cecel. Kalau misalnya Cecel pacaran sama Tulus mah kita semua tahu. Tahu apaan? Cel. Cel. Oh. Oh, suara kok enggak ada? Halo. 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 Nggak ada Cel. Suara. Nggak ada suara. Iya. Halo. Lo bisa ngapain sih? Halo. Ah. Masih ada. Masih. Error tadi. Aneh. Mana Cecel? Nih dia. Nih. Ada. Kok handphone gue panas ya? Wah, saya harus ganti sih, Chan. Beliin dong, kan lu di endorse. Woi, kok Cecel? Ada telepon. Ah, gue kira pertanyaannya. Cel. Ini gue ngasih pertanyaan. Ini gue tadi ngasih. Loh, gimana sih, Cecel? Okay. Ada telepon. Oh, oke. Okay. Gimana? Nih, tadi gue mau kasih pertanyaan. Mm-mm. Do ada you... Pertanyaan. Gini. Jadi ada statement gini. Do you really like me? Huh? Or do you like the idea of me? Menurut lo make sense gak? Masuk akal. Ini gimana cara nyangkutin ini? Masuk akal. Karena the idea of figur-figur seperti Reza Candika itu kan banyak yang orang jatuh hati akan the idea of him gitu. Karena kan lucu, humoris, apa ya? Maaf ya sambil masang-masang lampu. Sosok-sosok yang kayak aduh seandainya gue sama Reza Candika pasti senang banget, tuh teman-teman sama Reza Candika pasti senang banget gitu. Ah, bisa. Udah, terus. Bye-bye lampu-lampu 25.000. Terus. Gimana? Terus apa, Cel? Boleh? Oh. Yuk. Kita buat NKCTH itu beneran ditulis sama elu. Bukan elu hijack orang Gandaria yang suka ngasih skripsi, joki skripsi. Tau gak lo? Gue klarifikasi dulu ya. Gue bukan di rumah hari-hari pakai gaya. Dari hugas. Tapi gue habis keramas. Ya. Ya iyalah pasti. Apalagi kan kalian kan public figure ya. Kan pasti apa ya image yang ditampilkan kan citra-citra yang disukai orang gitu dan pasti orang jadi melihat sedikit sisi dari kalian yang akan lebih mudah dicintai bukan seutuhnya gitu ya nggak sih? Lama pada sahur. Safiria. Kak Vidi kenapa tiba-tiba diem nih Kak Vidi kalau kita boleh tahu Kak? Kayak ini posisi ini ya. Kalau gitu tuh. Oh ketiduran. Lucu. Gemes. Lagi. Ada. Lo tahu Cel, tadi lo gak lihat Vidi ngasih senyum khas untuk Vidis. Coba lagi. Ya. Gue tuh gak ada senyum, gue cuma senyum biasa, gak ada yang gue kayak atur ini buat siapa, gak ada, itu cuma lu doang. Coba Fit. I think it's the idea of me
from senyum lo yang sambil nyanyi hati yang gembira. Nah, coba. Hati yang berguna. Hati yang berguna. Berguna. Berarti lo punya hati harus tepat guna ya. Lucu lagi. Kapan lagi? Gak ngerti. Gue jujur pertanyaannya kapan? Tak dulu. Coba Vidi kasih dulu senyumnya. Caca mau lihat ah. Ini senyumnya. Enggak. Yang gini Fit. Gitu yang hidung MP gitu Fit. Gimana hidungnya gitu? Alah, Mall Kerawang Indah. Gemeteran tuh ya kalau video udah. Kerawang Indah, di mana itu? Ciledug Junction. Aduh. Lucu. Karaokean yuk. Apa sih ini pertanyaan? Besok kita nggak mau. Kita nggak mau karaokean ya. Malam-malam gini. Kita tahu, gue tahu. Lo bisa invite orang nggak? Gak ngerti caranya. Kayaknya cuma lo deh yang bisa invite. Oh gitu. Invite? Kok nggak bisa ya invite to join? Lo mau invite siapa? Enggak, maksud gue kayak, ayo siapa yang mau di-invite? Terus oh, kayaknya lo tidak. Apa yuk deh? Lo mau nanya apa deh? Gitu. Tadi katanya tuh ada Rani Nurbaini, katanya lanjut ke Tulus, please. Gimana, Cel, sama Tulus? Mak, orang temenan aja dah. Di orang-orang pada repot. Kenapa sih giliran gue sama siapa gitu? Gak pernah ada yang... Lampu gue belum bener. Lampu gue belum bener. Nyikapin gue... Maksudnya kayak... Kerja sama ini ya, gitu. Gak ada. Yuk. Gue tuh kayak... Ya, sama kayak, gitu. Kita, gitu. Gitu. Gue sama siapa lagi ya? Lo sama... Gue sama Unge, gitu. Kan sama-sama sendiri. Maksud gue... itu... Serius sama Unge ya? Gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak berita-berita viral kayak gitu. Udah berhasil nih masangnya. Coba tempelin dong, Cel. Coba tempelin. Aduh. Hidup lo berwarna banget, Cel. Iya. Iyalah. Main sama kalian. Tempelin. Apa tadi? Ada 1.382 pengen lihat. Sebenarnya yang lo beli itu guna atau enggak? Ayo, coba. Ya, jadi gini nih. Ini. Nah. Copot. Nah, inilah. Bentar. Gue mau klarifikasi nih. Biar orang tahu. Vidi sama Cesa tuh kan kaya ya. Maksudnya kita bisa lihat lah dari NKCTH dan... Tapi amin. Amin. Nah, tapi mereka tuh selalu tergiur dengan barang-barang murah, bukannya gini, murah yang enggak efisien. Ngerti enggak lo? Jadi kayak boleh enggak kita beli barang yang emang harganya sesuai? Contoh, lu beli, yang lu beli garpu harganya gocap. Buset, mahal banget. Rp30.000 juga masih bisa nyendok kan gitu. Itu kan baru efisien. Nah, ini udah tergiur. Wah, ada cantelan handphone harganya cuma 35.000. Beli ah. Kan udah tahu ya dari harganya juga. Ntar meletot, ntar enggak long lasting gitu loh. Nah, itu adalah kerannya Vidi, tips and trick-nya Vidi dan Cecel gimana supaya kamu tetap jadi orang kaya. Yuk deh. Yuk, mau lihat koleksi barang-barang murahku. Yuk. Enggak ada deh. Tadi gue tuh murah dan bagus, nggak ada yang murah dan jelek. Cel, tahan. Kita lihat yuk aktivitas Vidi lagi ngapain sih sekarang? Barang apa sih yang ada di tangan Vidi? Iya, kasih tahu dong. Ini. Abis extension kok, bulu mata apa gimana? Kok Vidi alat swab dipakai buat sisir-sisir alis? Kenapa sih? Ketinggalan, kayaknya ini punya Sheila deh. Jadi kemarin kita tuh habis emang higienis. Terus gue nemu ginian.
Ini kayaknya gue rasa ya nih gak tau buat alis nyisir atau kayak buat bulu mata, tapi kan bulu mata gue kan gak bingung ya kalau nyisir gimana ya. Terus tapi kayak enak banget, lu gak pernah kan alis lu kayak ih enak gila. Gak pernah lagi Fit pakai suap buat alis. Sumpah enak banget. Nih Renda gue gak reject, gue tuh lagi beberes. Renda ini banget, keren banget. Kenapa? Renda udah sembuh tuh dari COVID. Iya, lebih kekeren banget karena kok nggak dikasih tahu temen-temennya gitu loh. Dia ngasih tau gue sih, kan dia emang temennya Renda, Fit. Emang Renda ada di acara Vidi? Ah, ups, itu bukan temennya berarti ya? Ups. Bilang-bilang teman. Kok nggak ada buat konten video fotografi ya? Padahal kan kalau kayak gitu, Renda bisa ikutan. Dia bisa ikut. Renda sama nggak tahu siapa fotografi lainnya. Ini apa sih temanya? Iya, Za, bikin tema dong. Yang deep dong. Maksudnya dengan branding NKCTHI gue. Wah, mantep. Udah rusak dari lo sama lo kesini juga lo dideng dengan andukan dan masih andukan sekarang juga. Ya. Ah, di Lost Man mana nih? Kosan siapa nih? Siapa nih? Ini yang gabung siapa? Lagi mandi. Allah. Ya Allah. Bukan. Lagi muntah. Sakit. Muntah kenapa? Kenapa? Belenek. Perutnya belenek. Asam lambung. Jer. Kayaknya pahit sih soalnya muntahnya. Jangan ketawa dong. Ini sakit loh. Enggak, maaf. Ini tuh tadi kalau masuk IG live terus lagi muntah kan kayak enggak, tadi lagi nonton di kamar terus kayak kok mual, akhirnya lari kan ke kamar mandi. Terus ada orang kayak, "Ini kenapa? Lagi di kosan loh, semen." Terus kayak, "Hah? Apa gue yang diomongin?" Pas diambil, beneran ternyata. Allah kayak banget. Lucu. Sumpah, aduh maaf. Bukan lucunya kamu sakit tapi kok bisa. Sumpah, ini sedang terkapar di lantai kamar mandi. Sumpah, agar ngerekam nih sih. Kok kayaknya bener-bener. Kayak gini, gue bisa peragain nih. Astagfirullahaladzim. Lucu. Aduh. Ini siapa sih kita belum tahu? Lanjut aja deh kak, aku mau lanjut muntah. Diomongin sebenernya Kusuma, diomongin aja menurut gue. Muntahnya kenapa? Mungkin emang ada yang bantuan kali. Udah lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kakak. Waalaikumsalam. Tanya, keluarin semua. Semangat. Hai, Assalamualaikum. Sukses karir muntahnya. Chan, kenapa sih Chan? Yang lebih lagi dari tadi. Tahu gue sih cuman taro aja yang ada di sini. Ngakak banget ya Allah, ya Allah. Ada orang muntah IG live bareng sakit. Ih, anjir. Lo lagi ngapain, Chan? Lagi skincare-an. Ya, lah skincare lu yang banyak kimianya itu, Cel. Cel, kasih tau dong skincare malam lu apa aja sih, Cel? Air wudu. Nah, kalau air wudu mah udah gak boleh sambil ngobrol dong kalau kayak sekarang. Batal ya? Batal. Ayo dong, reveal. Nanti orang tahu kehidupan gue. Lah, ini udah tahu. Oh, iya. Kalian aja tanggung. Oh, jangan dong. Lanjut aja, apa sih pertanyaannya? Gak ada pertanyaan, emang ini interview. Tahu.
ngakakocak@gmail.com. Orang apa? Ini siapa lagi? Siapa lagi, Chan? Tahu. Woi, bukan. Halo. Ini lagi ditutup nih. Ngaca. Halo, Kak. Kita bisa ngaca dulu. Ya. Tai banget. Kan ngaku. Lihat-lihat Idis dari daerah Sumatera nih. Iya, betul, Kak. Dari Sumatera. Orang mana? Orang Aceh kamu? Bukan, orang Batak. Orang Batak. Salam, Kak. Horas. Yuk deh. Horas. Horas. Kasih satu pertanyaan biar kita nggak confuse nih. Apa ya? Ayo. Bisa. Aduh. Ayo. Ayo. Ya. Nah. Gue suka banget pertanyaannya. Menurut gue inspirational banget ya. Anjir. Kayak tadi gue deh yang ngeblok. Ngeblok. Gini ya, konsepnya kita bertiga bingung mau ngapain. Masukin aja. Hai, Kak. Ah, halo. Hai. Cibi Maru Kocan, apa kabarnya nih? Halo. Hai, gimana? Halo. Lagi ngapain? Siapa namanya? Lagi ngerjain tugas sambil dengerin lagunya Kak Adito Pramono nih. Aju. Oh, udah nonton video game Ardito bersama Vidya Aldiano belum, baru aja keluar kemarin. Udah yang episode 1 sih, tapi baru sampai setengah doang. Lanjutin ya nanti. Siap. Nah, yuk kasih pertanyaan buat kita bertiga. Apa ya? BTW Kak Reza, temenku tuh ada yang fans sama Kak Reza. Jadi dia tuh juga ikut, apa, kayak ikutan radio gitu loh di PPI Dunia. Dia fans banget sama Kak Reza. Terima kasih, salam buat namanya, jangan. Namanya Dava. Buat Dava, sukses deh untuk karir penyiarannya. Jangan pernah bosan dan kejar terus mimpimu. Keep spirit. And suck it up. Wow. Ya, itu... Kamu gak ada pertanyaan. Kita bertiga lagi pengen ngomong tapi gak ada topik. Apa ya? Indomie kesukaannya bertiga apa dah? Random kan? Gue suka. Indomie gue paling suka adalah Indomie goreng 2, pakai telur setengah mateng, gak pakai pakai bawang goreng. Ya. Gue dulu konsepnya terlalu heboh ya. Jadi gue makan bisa 3 mie rebusnya, apa aja. Terus telurnya 2, terus kelar makan semuanya, kuahnya dicampur nasi. Nah, setelah itu ada nih namanya Azab Tukang Rakus. Jadi kita tiduran sambil megang perut. Ya, kayak cosplay orang mau lahiran deh. Kayak, oh tolong. Karena terlalu banyak. Makanya jangan kebanyakan ya. Cecel apa cecel? Nah, kalau cecel kan lambung-lambung vegan nih. Gue tadi habis di interview kerjaan lagi ditanya, ya apa Mbak vegan atau makan sehat? Jujur gak ada sama sekali, Kak. Belum ada. Kalau gue di rumah pakai makeup basic gini gimana ya? Basic mbah lo kayak gitu, basic. Apa om, mie? Ya, kalau aku, Indomie kari ayam, kuahnya sedikit, bumbunya dicampur di panci, pakai telur, telurnya jangan sampai pecah, mie-nya setengah mateng, bawangnya di akhir, abis itu dikasih keju, abis itu dikasih sambel. Simpel kompleks sih. Ya. Gue ada cerita sedikit tentang mie. Jadi kan, gue kan sangat kritis ya soal Indomie doang gitu. Terus suatu hari, gue tuh gak pernah
minta tolong orang, nggak pernah minta orang bikin mie gue karena ribet. Sampai suatu hari ada mbak baru kayak ide gitu, kayak udah saya bisa kok, saya bisa. Aduh jangan deh, nanti mood gue rusak karena makan mie kan jarang. Jadi sekali bikin tuh harus sesuai. Terus kalau ya dia bikin, dia kayak gagal gitu. Terus gue nggak marah, padahal cuma kayak ya udah deh nggak apa-apa, buat mbak aja. Terus besoknya dia kabur, dia kirim surat. Mohon maaf, saya mengecewakan, gagal membuat Indomie untuk dia. Gue jadi bingung nih. Gue sedih. Itu kisah Indomiku. Drama tuh orang. Waduh. Yeah. Bedanya Kak Cecal. Aku yeah. Nulisnya Kak Cecal di laptopku. Waduh. Apa? Bila ada sumur di ladang, boleh kita lupa. Oh, itu bukan aku. Bukan. Oh, bukan. Beda. Gimana? Itu bukan. Nah, lagi kepikiran. Kalau kamu pengen banget nih punya tulisannya Cecel seperti ini, beli deh di Art and Science atau selamat untuk siapa namanya, Gisela, kamu mendapatkan poster ini gratis dari Marcella SP. Bisa lagi marketingnya. Bisa kalau boleh tahu rumahnya di mana? Di Surabaya, Kak. Nah, langsung aja tim dari Marcella FP untuk ngirimin poster ini ke Surabaya. Nah, jadi gak sabaran nih. Nah, jadi untuk Gisel, sekarang boleh ya untuk DM ke Instagramnya Cecel sama Instagramnya NKCTHI untuk didata. Jadi, Gisel, aku minta alamat sama nomornya di DM ke situ ya. Terima kasih Gisel, sekali lagi selamat menjadi pemenang. Thank dari poster you. Sabar satu persatu. Zal, posternya stoknya udah habis loh, ngaco ya. Sabar aja nunggu dikirim poster sama Cecil. Thank you. Thank you. Nah. Aduh maaf terputus, sayang sekali. Tadinya kita udah mau kirim tapi terputus. Nah, enggak. Udah gua data tut, kok. Tut. Tadi denger gak? Tut. Ah, padahal udah tinggal alamat doang, sayang sekali. Bisa dicoba lagi untuk hubungin. Lo tau gak acara yang sahur komeng? Susah banget teleponnya. Gue sempet nelfon, gue gak nyambung. Nah, kita nungguin Marisha deh. Boston, alhamdulillah baik, Kak. Sebentar, aku lagi jalan ke kafe, Kak. Nanti live bareng ya. Marisha, buruan deh. Kita ngantuknya ada nih. Masih makan siang nih, berarti sekarang. Marisha puasa gak? Aduh, bener gak ada makan. Jadi, mana sih, guys? Gimana sih invite Marisha? Kok gak bisa-bisa sih? Oh, ada. Masih goreng. Ini apa ya? Ini berapa hari ya? Ini apa? Gak apa-apa, Fit. Kuat-kuatin lambung. Kalau gue makan nasi goreng aja cukup lah ya. Cukup sih. Ini gak sih kalau minyak gitu ditenggorokan? Jadi aus gak sih? Ini nggak tahu sih, nasi goreng udah dari tadi siang sih. Siang gue makan terus gue tapau gitu, ada yang kayak gue nggak habis. Gue udah kelar nggak ya? Kita di sini nungguin Marisha doang loh. Tuh mau dikirimin rendang sama Renda tuh, Fit. Demi apa? Iya. Ih, Renda mau dong. Renda, lu udah masak-masak juga, Renda. Beneran nggak sih? Mana sih Renda? Oh, gak baca lagi. Tapi kalau gak salah rendangnya dibikinnya seminggu lalu, jadi insya Allah gak ada apa-apa. Gak apa-apa tau. Ya Allah, gue gak ada telur juga. Astagfirullah. Kayak gue harus belajar Fit, bulanan. Maksud gue udah capek-capek bangun rumah kok bagus-bagus. Telur aja gak punya, itu mending lu tinggal di warung sembako gak sih, Fit? Gila, kok gue gak punya telur sih? Gimana sih, PA gue? Mantap. Oh. Takut. Gila, halo. Maksudnya gue punya telur. Guys. Halo, Jang. Telur 2 liter ya? Telur 2 liter. 2 kilo. 2 liter. Ya, ini tinggal telepon. Gue ada jamur. Kalau gue makan jamur doang, kira-kira bergizi nggak? Nah, lo gado sih menurut gue.
Nah, lo cari tuh jamur-jamur narkoba kan, Fit, maksud lo? Bukan dong, kayak jamur-jamur biasa. Jamur halo, PLN. Tapi... Eh, teman saya ada yang pakai jamur-jamur narkoba. Teleponnya PLN. Listrik. BNN. PLN. Kalau kata listrik, dia jepret. Nih ya, gue kasih lihat ya dapur gue ya. Kagak ada makanan nih, gue minum Milo bisa sih sebenarnya, gue kenyang. Ini nasi. Milo kan ada kunyit, Sid. Ada kunyit sama jamu. Ini cookies. Terus sisanya tuh, ini kulkas gue tuh isinya tuh kue, ngerti gak lo? Nih ya, gue udah nasi goreng sama gini. Nah, kue, ya udah kue, itu. Kue, kue, kue. Terus kayak, kue. Eh, nih Vidi pelan-pelan, kue, kue, kue. Kue. Nah, untung banget siapa nih mau kue? Ada enggak nih kue kue untung banget nih lagi ada madu. Nah kalau ada yang mau langsung aja kontak. Ini sih jujur ini ngebantu gue banget kalau misalnya mau langsung aja gabung sama member gue. Halus banget Fit, lo bridging 2 jam lo Fit. Ah gini, ah nggak ada makanan tapi ada nih satu multivitamin yang bisa bikin kamu kenyang dan bikin lambung kamu nggak perih. Yes guys, buat aku sih, berhani dari tim ini. Lucu. Teman-teman gue lawak semua nih guys. Ketawa dulu, nggak pernah sedih emang. Diamond leader. Terus ada apa lagi? Coba-coba Jafra-nya mana? Nah, kalau Jafra gue dikasih kemarin sama Vidis. Ini buat food spa. Beneran ada loh. Sebenernya kekayaan lo itu dari Vidis ya? Atau gimana sih, Fit? Penasaran deh. Gue tuh baru sadar ya. Kayak kemarin kan gue tuh lagi jalan-jalan sama ada sahabat gue. Terus kayak dibilang gitu kayak, temen gue dong, gue mau beli baju gitu. Gue bilang kayak, gila gue udah lama banget gak beli baju. Gue bilang gitu. Terus dia bilang kayak, bener juga ya kalau gue lihat-lihat ya dari kemarin gue tuh jalan-jalan sama lo, baju lo tuh semua gratisan gitu. Kayak, gratis. Terus kayak, nih kasih sama siapa? Dikasih sama siapa, dikasih sama brand ini, gitu tuh. Jadi gue tuh dikasih sama Cecel, gitu, dikasih sama Lucan, Rapot, gitu. Jadi kayak gue tuh... Eh, waktu itu yang kalau startai lo kok udah gak lo pake? By the way, gue mau rekomendasi, ini gue gak dibayar, tapi gue baru mendapatkan sebuah brand. Nah, masuk nih, Cel, ya. Tepi. Benar, ini gue gak dibayar. Lagi tiga nih, mayan lah. Gue gak dibayar. Tapi gue yang punya sahamnya biasanya gitu tuh. Enggak, bener. Ini susu. Gue ini nggak tahu ini orang Indo apa bukan. Tapi ini enak banget sih. Ini enak banget, jujur. Milk Life. Namanya. Sumpah ketutupan komen apa sih Fit? Iya Fit. Milk Life. Enak banget. Keluaran siapa Fit? Gak tau gue. Kayaknya bukan Indo deh. Indo deh. Indo tuh. Subang. Itu bukan apa gitu, gue pernah diceritain. Iya ya, enak banget sih jujur. Farm fresh, kelihatannya kayak abis sedot dari sapinya. Oke lah, sambil nunggu-nunggu, gue akan... Oh, nge-DJ. Yuk DJ, mainkan musik, disco dimulai. Oh, ada yang bilang milk life yang coklat enak banget, katanya jangan sedih. Ada juga yang coklat enak banget. Gue yang cepat aja deh bener kamu. Ada yang soy gak sih? Enggak. Ini kayak fresh milk gitu. Bener-bener dari sapi. Nih ya. Buat IG-nya Puji. Mahal nih pasti. Kalau susu orang kaya. Sorry tuh Vidi pasti dikasih. Yang dikasih bukan ininya. Tapi gelasnya yang dikasih. I love you. Ya, kasih Candika. Apa keren banget sih? Deh, Suzon. Vidi hadepin. Dewasa yuk Vidi. Oke, gue tau. Gue akan poster gini. Gini aja Fit, bagian dianya ditutup tuh. Iya kan? Di foto-foto di clubbing apa gimana iya. Gitu. Foto-foto Malibu itu ya. Asik. Asik banget. Gitu kan? Jangan. Panas Fit. Asik. Hormat ala. Ilman. Ilman yeah. Gimana? Oh, yeah. Ilman gitu ya. Capek gue. Katanya Ilman. Selalu gitu. Vidi itu di belakang kaca ada siapa? Vidi itu di belakang kaca, Vidi.
Astagfirullahaladzim, Vidi, itu di kaca, Vidi. Astagfirullahaladzim, itu di kolong kursi, Vidi. Astagfirullahaladzim, Vidi. Tai banget. Yura tai banget. Bener-bener, gue kira lo sahabat gue. Emang kita di sini sahabatan sama Vidi ya semua? Tidur yuk. Oh, Vidi itu satu-satunya orang yang gue anggap sahabat, ya. Mm-mm. Yang lainnya saudara. Satu-satunya yang nih. Yang lainnya saudara. Tapi gue yang lebih bawah dong. Lebih tinggi dong. Saudara sama... Kalau saudara... Kan udah takdir. Kalau sahabat kan... Tidur yuk. Caca, kenapa? Kok kayak banyak pikiran? Gimana sih mau pura-pura? Aku gak bisa ya. By the way, buat teman-teman semuanya ya, gue pingin bilang aja sih kayak, yuk kita bikin hashtag report filter Mumun rame-rame gitu aja sih. Kayak, yuk bisa, kita bisa. We've done it before, we can do this again. Gue tuh kayak kalau mimpi itu 3D, gue tuh gak suka kayak gitu, kayak ke bawah. Tapi makin kalau gue ngeliat itu filter. Lebih kayak Green Lantern gitu. Iya, itu Saras 008 ya saat keluarin cahaya. Semuanya, gila ya, gila, gila. Capek. Itu di dekat kolam ada apa, Fit? Nggak ada. Langsar wangi. Yura. Gua mute. Bodo amat gua nggak denger kalian ngomong apa. Gua udah kasihan deh. Gua matiin banget lagi anjir. Nggak dong, Vidi. Kita kan support Vidi kapanpun. Masa kita pengen bikin Vidi sedih? Enggak. Bikin Vidi takut? Enggak. Enggak lah. Demi Allah, tadi ya gua pertama kali lihat. Ditutup aja cowok. Sama tante ditutup. Dasar. Rumah Caca tuh kan gede banget. Jangan main kayak gitu-gitu. Terus kok ada yang ketok-ketok di depan lo. Cio yang ketok. Kok bisa ya Vidi sama Caca tuh ketakutan? Gue bingung deh. Gue gak takut. Ada yang kasih tahu, lingsir bukan lengser. Apa bedanya lingsir sama lengser, guys? Lengser lebih ke kedudukan. Turun. Dilengserkan kali ya. Dewasa dong. Wow. Temen lo tuh dewasa. Coba lihat deh itu hidungnya Candika tuh kenapa kok ada kayak bubble gitu ya? Cedih. Boba itu boba. Wow, iu boba. 01:03 tidur sih menurut gue yuk, biar ada 2 jam tidur yuk. Dah. Menurut gue nggak mungkin tidur sih. Mending makan gua sekarang tidur. Aja nggak sih daripada tidur? Aduh, gue besok jam 10 lagi udah harus di tengah kota, ya Allah. Ngapain sih ke tengah kota segala? Kerja dong. Ya kerja, masa lo kata gue jalan sehat atau gimana? Si Mumun ikutan. Udah ya, capek tenggorokan gue sedih. Handphone gue kayak... Gue gini, gue yakin banget setelah IG Live ini, filter itu akan hilang. Karena di-report sama Vidi dan Vidis. Nah, tapi gue yakin suara rakyat tuh emang ada kendali. Jadi gue harap nanti akan segera kembali. Itu aja sih dari gue. Gue butuh justice dan warga di sini juga butuh justice. Dan pakai kayak gini nih, tuh keren kayak. Lu kayak kasir warnet tau gak lu gue liat dia. Lucu. Udah kasir warnet yang jutek banget. Terus kerjanya makan mie goreng. Terus jadi pakai, Mbak, tadi berapa ya? 5.000. Ini ada nih 20.000. Udah duit kecil ya? Nggak ada. Ntar deh. Nah, terus dia ke atas deh, nyari kembalian dulu. Aduh, jutek banget. Aduh. Reza itu kalau acting tuh natural ya, bagus. Kayak pengen denger suara Reza acting gitu. Zah, lu dekat-dekat ini bakal ada acting-acting itu nggak sih? Nah, ngomongin seputar acting, senang banget. Alah, halus. Karena
gue yakin banget. Guys, Dona dan, ada telepon nih. Udah dulu ya. Love you all. Orang lagi mau promo loh, Cel. Jam 1 ya pagi yang telepon siapa? Coba. Emang Acah, promo apa, Sa? Ada apa emang, Sa? Enggak, gue mau bilang kan karena kalau Dona kan emang orangnya peka ya. Nah, ngomong setelah peka, jangan lupa deh peka di Spotify. Nah, ngomong-ngomong Spotify, ada juga nih, mau gak mau, jam 4 sore. Dengerin deh. Mau gak mau kayak tahun lalu, Sa? Beda banget. Yang ini pakai konsep 8 audio alias binaural. Jadi yang suara yang ada di kiri depan tiba-tiba bisa nyebrang ke kanan belakang. Nah, dengerin deh pakai headphone kamu. Nah, buat kamu-kamu yang bilang, mana keluarga badak? Perusahaannya aja udah pilot. Udah ya. Sayang banget, padahal itu acara lucu banget keluarga badak. Ya, nyuruh-nyuruh keluarga badak balik lagi. Nih. Perusahaannya aja udah bubar. Nyuruh-nyuruh keluarga si badak bocah. Tuh bagus banget tau. Bocah. Iya. Kita Zaza gini dong, Zaza. Dapat nggak sih itu bobanya? Nah yang itu bagian, nah itu. Takut. Ini najis, najis banget. Guys, udah dulu ya. Oke. Okay. Dulu deh guys. Aku juga udahan. Terima kasih buat teman-teman semua di sini. Bye. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf. Maafkan batin ya guys. Selamat puasa. Selamat puasa. Semoga puasanya maaf, diterima oleh Allah SWT. Berkah semuanya buat keluarga semuanya. Ya, sehat-sehat ya guys semuanya. Dadah. Dadah. I love you guys. Kita akhiri dengan senyum Vidis yuk. 1, 2, 3. Aduh, aduh, aduh. Hahaha.